Apakah cobaan akibat dosa yang kita lakukan dapat diringankan dengan melakukan banyak amal soleh seperti sedekah misalnya? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibna sayyiat. Semua perbuatan amal saleh akan menghilangkan dosa-dosa. Sebagian ulama mengatakan dia akan memaafkan dosa-dosa itu di sisi timbangan amal hari kiamat dan akan meringankan atau bahkan mungkin ya, menjauhkan ya, atau lebih tepatnya meringankan cobaan yang akan datang. Karena setiap perbuatan dosa akan ada konsekuensi pembersihan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak hilang sama sekali, tapi akan ada cobaan, tapi mungkin bisa meringankan. Setelah taubat nasuha, apakah dosa-dosa terdahulu akan ditanggung atau tetap dihisab? Tentu saja kalau di akhirat sudah tidak. Di dunia pun sebenarnya sudah tidak ada tulisan dosa, di akhirat juga sudah tidak akan ditimbang. Maaf, di buku amal tetap ada tulisan dosa, tetapi tidak dihisab lagi hari kiamat. Karena buku amal yang akan kita terima pada hari kiamat nanti, itu tetap akan tertulis semua, yang kecil dan yang besar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waktu orang-orang kafir menerima buku-buku amal mereka, maka mereka mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku yang tidak membedakan dari hal yang kecil dan hal yang besar. Di sini kata ulama tafsir yang dimaksud adalah dari kedipan mata pertama, hembusan atau tarikan nafas pertama, gerakan tangan pertama sampai dia meninggal dunia. Semuanya akan dicatatkan baginya. Kalaupun seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia taubat, tetap tertulis di buku amalnya, tapi tidak ditimbang lagi hari kiamat. Agar dia tahu kebenaran tulisan tersebut. Dia akan lihat, oh pada umur 17 tahun pernah berzina, pada umur begini pernah buat dosa ini, lalu pada umur sekian dia bertaubat, maka dia tahu semua perbuatan yang dia lakukan, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi tidak ada lagi hukuman baginya kalau dia sudah taubat. Allahu'alam. Tanda-tanda yang bagaimanakah yang harus diperhatikan bahwa Allah telah menurunkan azabnya bila dalam sebuah keluarga ada yang salah satu anggotanya tidak menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar. Doa apakah yang dapat menolak musibah dan cobaan? Tentu kalau kesalahan yang terjadi di anggota keluarga dan dibiarkan, tidak dipungkiri, maka akan datang macam-macam. Akan datang macam-macam, minimal gangguan dari dia sendiri, orang itu. Ahli maksiat akan buat masalah tuh. Datang telat, mabuklah, ganggu anggota keluarga yang lain lah. Karena gak ada yang pungkiri. Pungkirin itu, harus dipungkirin. Keluarga gak ada yang bisa nasihatin, laporkan kepada aparat keamanan. Penjarain dia, harus dihukum, gak bisa. Harus dipungkiri. Kalau enggak maka dia akan mengganggu, kalau tidak dia bisa berpengaruh pada yang lainnya. Sebagaimana saya bahasakan tadi, belatung kalau dibiarin di satu kue, dia akan memanggil teman-temannya itu. Nanti akhirnya kalau dibiarkan, orang tua yang membiarkan anaknya dalam kemaksiatan, anak tersebut lama-lama akan makin menguasai rumah, makin mengajak teman-temannya, makin menjadi-jadi. Bahkan sering kita tahu anak-anak yang narkoba, yang senang bergaul bebas, maka mereka akan menjual barang-barang dalam rumah, mengganggu orang yang lain, yang memang harus dipungkiri. Gak bisa tidak. Kalau sudah ada sesuatu yang tidak nyaman dalam rumah, berarti itu masalah akibat dari dosa. Kalau dibiarkan maka akan merata ke seluruh rumah itu. Kalau doa tentunya cukup banyak doa ya, tapi boleh Anda menyampaikan doa Anda sendiri dengan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dari musibah-musibah gitu kan. Cukup banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita meminta agar dijauhkan dari fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, jauhkanlah kami dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang kelihatan atau tidak kelihatan gitu kan. Kita memang boleh meminta. Kita meminta agar seluruh diri kita dan keluarga kita dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak datang cobaannya. Maaf, musibahnya, karena cobaan akan datang ya. Bagaimana jika orang tua kita masih banyak melakukan dosa besar seperti syirik dan Allah SWT sudah memperlihatkan azab atas dosa itu, sebagai anak bagaimana sikap kita Ustaz? Seperti sikapnya Nabi Nuh AS kepada anaknya, kepada istrinya, Nabi Lut kepada istrinya gitu kan? Nasihatin, luruskan semampunya. Selebihnya sudah urusan Allah SWT.
tidak bisa lagi kita mencampuri itu. Sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Tugas kita cuma mengingatkan, mendoakan, meluruskan. Sudah ingkar mungkar. Kalau sampai dia pun meninggal dalam keadaan kekufurannya atau kemusyrikannya, itu sudah pilihan dia sendiri. Karena peringatan-peringatan yang datang kepada dia pun dari lisan anaknya, dari orang sekitarnya, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar bahwa kita harus sabar ketika tertimpa musibah atau cobaan, dan sabar tersebut dari pertama kali musibah dan cobaan tersebut menimpa kita. Seringkali kita baru sadar atau sabar seiring berjalannya waktu, dan belum bisa sabar pada saat pertama kali musibah, cobaan. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Hadis sahih riwayat Imam Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya cobaan, sabar yang sangat menentukan itu di awal musibah datang, di awal cobaan datang. Jadi kalau pas kita bangun tidur sakit, kemudian langsung kita sabar pada saat itu, menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, maka dipastikan setelahnya akan mudah. Itu makna daripada hadis. Tapi kalau kita dari awal tidak sabar, maka pahalanya kurang, dan nanti sabar setelahnya tidak maksimal, tidak seperti waktu awal ditimpa cobaan atau musibah tadi. Itu yang dimaksud dengan hadis. Apakah ada sebab akibat jika seorang ayah menjadi koruptor dan anaknya menjadi pencuri? Tetapi mencuri hanya di rumah orang tuanya sendiri, mencuri harta orang tuanya. Orang tuanya tahu kalau si anaklah yang selama ini suka mencuri hartanya, tapi orang tua takut negur anaknya, khawatir anaknya minggat dari rumah orang tuanya. Pasti itu. Ayahnya mencuri, anaknya mencuri. Dan sunnatullah, dia mencuri, harta itu juga dicuri oleh anaknya. Dan Allah SWT ingin memberitahukan kepada dia tentang masalah yang sedang dia hadapi. Betapa tidak enaknya kalau barang seseorang diambil. Barangnya pun sendiri kalau diambil oleh anaknya, dia merasa gak nyaman. Ada orang subhanallah, anaknya narkoba, jual macam-macam barang di rumah sampai habis. Itu cobaan. Dia juga mencuri soalnya. Al-jaza' min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kadar perbuatan seseorang. Apakah benar bila ada yang berzina maka 40 rumah di sekitarnya terkena musibah? Setahu saya, Allahu a'lam, tidak benar hadis ini. Setahu saya. Ini pernah dibahas oleh para ulama hadis, makanya tidak benar. Tapi kalau ada orang berbuat zina, bukan cuma 40 rumah, rumah itu sendiri. Kalau tidak diluruskan, di rumah itu akan datang musibah. Bukan cuma 40 rumah sebelahnya, di rumah itu saya sudah datang musibah. Begitu pula dengan tetangga-tetangganya yang tidak memperbaiki masalah itu. Pasti akan datang. Jadi saya sudah sedikit beratkan tadi, jadi jangan sampai terlupa setiap dosa ada konsekuensi pembersihan. Dan ini akan berbahaya. Kalau dibiarkan maka makin berat cobaan yang datang nanti. Apakah akibat dosa berzina atau mendekati zina yang akan kita terima? Umumnya dimulai dengan rasa sumpek, sedih, menyesal. Kemudian ada orang yang ditimpa dengan penyakit. Kalau umumnya zina itu biasa berhubungan dengan kemaluan dia. Penyakit di kemaluannya, gitu kan. Mungkin maaf ada orang kencing batu, ada orang kencing manis, ada orang yang kena penyakit kemaluan, ada yang lebih parah lagi AIDS misalnya. Atau apalah penyakit-penyakit yang biasa kena kemaluan itu biasa sudah umum, pastinya ke situ. Ada orang sering dusta, biasanya lisannya yang bermasalah. Sering sariawan, sering sakit, pernah ketumbuk, tabrakan, hancur mulutnya, robek, macam-macam. Idenya banyak yang buruk, tabrakan, palanya bocor, macam-macam. Datang kemana, kakinya sering melangkah. Pakai sepatu baru, jalan di aspal, keseleo kakinya, sakit sebulan, macam-macam. Allah datangkan sesuai dengan anggota tubuh yang dia lakukan atau dia gunakan untuk bermaksiat. Bagaimana efek dari makan uang haram, dari manipulasi nilai proyek yang tidak besar? Bagaimana jika si pelakunya belum sadar kalau manipulasi nilai proyek atau sama dengan mencuri hak orang lain? Pasti akan datang. Uang haram akan masalah. Dia beli mobil, pasti mobilnya bermasalah. Percaya. Akan tabrakan kah, akan masalah. Tidak ada uang haram itu nikmat. Mustahil. Mustahil. Ada seseorang dulu, cerita paman saya di Malaysia. Kebetulan orang ini datuk keturunan raja di sana dan asalnya dari Indonesia. Dari Sulawesi Selatan orang ini. Cuma sudah lama pindah ke sana sebelum berdiri negara Malaysia. Hanya sekarang menjadi kerajaan di daerah Johor. Kebetulan karena kami juga
tinggal dari Sulawesi Selatan, dari nenek-nenek saya juga ada turunan Bugis, maka nyambung ngobrolnya antara paman saya dengan si turunan raja yang ada di sana. Kemudian terjadilah cerita disampaikan oleh si Datu ini, kalau ada temannya dari Indonesia yang datang, kemudian bawa sebuah proposal proyek, ini proyek nilainya 5 juta US, ini proyek. Pertama si Datu ini ragu, ini bukan bicara masalah Indonesia-Malaysianya, tapi kita bicara antara kasus yang terjadi. Maka pada saat itu si Muslim yang dari Indonesia ini datang, sudah seminggu nunggu belum di ACC proposalnya. Orang ini kaya nih, turunan raja yang satunya. Lalu didatangilah rumah si Malaysia oleh si Indonesia ini membawa Al-Quran, sama-sama Muslim. Lalu Al-Quran diangkat di depan si Malaysia yang dikatakan, apakah anda percaya ini? Kata si Muslim dari Malaysia itu, iya tentu saya percaya. Kata si Muslim dari Indonesia, saya bersumpah atas nama ini kalau proyek ini benar. Ini enggak ada manipulasi, ini benar semua. Dan saya akan jujur, besok cair dananya. Sumpah atas nama Al-Quran, cair 5 juta dolar. Sebulan pertama masih bisa dikontak, sebulan kedua sudah hilang nomor teleponnya, ternyata sudah alamatnya berbeda, dan dibiarin. Subhanallah, dalam setahun saja, tahun depan didengar kata paman saya, orang itu masuk di rumah sakit di Singapura, cuci darah, yang dia keluarkan biaya pengobatannya lebih besar daripada yang dia curi. Fakta gak bisa, ini realita lapangan. Jangan sentuh haram. Haram itu seperti tangan kita sentuh kotoran. Kalau tetap dibiarkan di situ, maka akan bau. Tangan kita juga, kulit kita bisa rusak. Ditarik pun keluar dari kotoran itu harus dicuci sampai hilang baunya baru nyaman. Proses. Jangan terjerumus pada yang haram. Itemnya sedikit, hukumannya berat. Nikmatin yang halal, itemnya banyak dan berpahala. Kenapa harus yang haram, teman-teman sekalian? Curi harta warisan keluarganya lah, manipulasi data kantor lah, untuk apa? Untuk apa? Kita punya kapasitas di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, perut kita maksimal 2 piring nasi. Enggak lebih dari itu. Untuk apa Anda curi uang miliaran itu, untuk apa? Untuk apa? Mata kita punya kapasitas sampai tembok ini saja, lebih dari itu enggak ada lagi, enggak usah pusing dengan keadaan orang lain. Tangan kita ini jangkauannya sampai di sini saja, kaki kita cuma 1 meter saja jaraknya. Mau langkah 2 meter loncat, bisa robek celananya, bisa jatuh. Jangan lampaui kapasitas. Untuk apa? Tanah yang Anda perebutkan sampai bunuh-bunuhan dengan kerabat, sampai merampas haknya orang lain. Itu kalau kita naik pesawat, enggak ada lagi nilainya tanah itu. Biarpun di Menteng tanah yang paling mahal, anggap 1000 kali 1000 meter di Menteng, mahal sekali. Naik pesawat sudah enggak kelihatan tuh tanah. Mobil yang Anda banggakan selama ini mereknya terkenal, naik pesawat coba, cuma seperti gentong yang jalan, malah seperti semut yang kecil, gak ada nilainya. Apa yang mau dibanggakan? Dunia ini semua kemasan dan kiasan saja. Jangan terpengaruh. Apa bedanya antara orang yang tidur di emperan jalan, teman-teman sekalian, tidak pakai kasur, gak pakai selimut, dengan orang tidur di ranjang ratusan juta, rumahnya, kamarnya marmer, pakai AC mewah? Demi Allah, yang beda hanya kemasan dan kiasan. Ini dianggap mewah bagus, ini tidur di emperan jalan. Tujuannya tidur. Bisa saja orang di emperan jalan itu lebih nyenyak tidurnya. Apa bedanya orang makan di daun pisang dengan piring emas? Kemasan dan kiasan. Tujuannya makan. Jangan melampaui kapasitas. Orang yang berbuat dosa ini melampaui kapasitas. Riba, kenapa? Paksain diri harus KPR. Kalau saya enggak KPR, saya enggak punya rumah. Subhanallah. Sabar akhi, sabar ukhti. Kontrak, enggak apa-apa, enggak aib. Nanti saya enggak punya rumah. Kenapa kalau enggak punya rumah di dunia? Kenapa? Tangannya putus? Enggak. Kejar tuh istana di akhirat sana yang abadi, bukan dunia. Nabi Muhammad SAW rumahnya dari tanah liat. Sampai Umar bin Khattab nangis waktu masuk rumahnya. Kalau ada rezeki, alhamdulillah, rumah mewah, mobil enggak masalah. Tapi di sini tidak boleh dari yang haram. Enggak ada gunanya. Untuk apa kita nikmatin mobil yang bagus, rumah yang mewah, makanan mewah, tapi dari haram semua. Dan ini subhanallah seperti orang masukkan racun ke badannya loh. Semewah apapun buah-buahan itu, makanan itu, sehebat apapun vitamin yang diambil dari uang haram, wallahi teman-teman sekalian, demi Allah, jadi penyakit buat Anda. Sesederhana pun makanan, walaupun gorengan pakai minyak bekas di pinggir jalan tapi dari uang halal, wallahi bisa jadi kesehatan buat Anda. Tolok ukurnya adalah halal haramnya Allah.
Ini hati-hati. Jangan lampaui kapasitas, enggak ada gunanya. Jangan paksain diri. Pujian orang, kamu hebat ya. Kamu luar biasa ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya. Dan cacian orang, kamu kesian ya, kamu kampungan ya. Sepanjang lidahnya, mau diapain tuh? Mau dapat apa setelah itu? Bangga kena mobil hasil curian? Subhanallah. Gimana? Teman-teman sekalian, hiduplah di dunia, kata Nabi SAW. Kun fid dunya gharibun. Kun fid dunya, ya. Gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu dunia seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Nikmatin yang Allah mudahkan dan jangan paksakan diri melampaui kapasitas. Bagaimana hubungannya musibah antara akibat ulah dosa manusia dengan fenomena alam? Karena bencana juga ada dilihat dari segi sains. Kalau musibah datangnya tadi merata, itu fenomena alam pun akan berpengaruh, masalah banjir, badai, segala. Itu karena dosa yang dilakukan, kerusakan dilakukan oleh manusia. Kalau cobaan, itu tidak ada hubungannya sama fenomena alam. Cobaan datang pribadi, secara individu. Dan sudah kita rincikan tadi. Tentu saja ada hubungannya. Fenomena alam akan berhubungan dengan masalah perilaku manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah mempunyai anak laki-laki yang sulit untuk sholat berjamaah di masjid termasuk cobaan atau musibah dari Allah yang datang kepada kita? Apakah musibah tersebut karena dosa-dosa yang telah kita perbuat? Jadi bedakan ya, musibah itu umum. Jangan lagi digunakan istilah ini kecuali kepada individu. Musibah itu yang merata kayak tadi tsunami, gempa, banjir, umum yang kena. Kalau anak bapak ibu tidak sholat itu cobaan Anda pribadi. Cobaan istilah dalam bahasa Indonesianya. Kalau yang umum tadi musibah atau bencana, jangan dicampur adukan, beda soalnya. Dan saya sudah sebutkan sebabnya masing-masing tadi. Kalau musibah, bencana tidak akan datang kepada satu kaum, seperti tadi surah Hud ayat 117, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan satu kaum, satu negeri dalam keadaan zalim, sementara penduduknya berbuat baik. Gak mungkin. Kalau cobaan datang, nah cobaan ini karena tidak sholat bisa saja. Nah, karena Anda, gitu kan? Sebagai orang tua, kenapa dari kecil gak disuruh sholat? Oh kesian masih kecil. Anak-anak gak apa-apa tidur subuh gak apa-apa, jangan dibangunin. Salah nih. Dari awal. Anak-anak Anda gak pakai jilbab, dari kecil pakai jilbab, dari bayi. Jangan nanti sudah besar berusaha pakai jilbab, dia sudah banyak temannya, udah mulai banyak pilihannya. Anak saya dari bayi pakai jilbab, saya bilang istri saya. Orang mau bilang panas, biarin dia ngomong. Cantik juga kok kelihatan, lucu juga kok kelihatan. Panas, topi juga panas sama. Tapi anak saya efeknya umur 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Anak saya pribadi, pengalaman saya, umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Tidak mau keluar rumah, pintu rumah kalau gak pakai jilbab. Gara-gara saya biasakan dari kecil. Nangis, gak mau keluar. Waktu saya mau jemput pulang dari ceramah ke rumah saya ajak dia sama kakaknya pergi ke supermarket dekat rumah. Saya naik motor, kakaknya sudah keluar pakai jilbab. Adiknya, ini 6 tahun, adiknya 5 tahun. Gak mau keluar rumah. Saya panggil, nak, ayo nak, gak mau keluar. Saya masuk ke dalam depan pintu, di dekat pintu, lagi ngisap jarinya, ketakutan, nangis. Terus saya bilang, kenapa nak? Umi belum kasih jilbab. Gak mau keluar rumah. Gara-gara saya selalu bilang sama dia, nak, Allah haramkan wanita keluar tanpa jilbab. Haram. Bukan karena ayah, bukan karena abati, saya dipanggil abati. Tapi karena Allah yang memerintahkan. Ingat, kalian akan dihukum sama Allah. Ya, ini selalu tertanam dalam diri mereka. Alhamdulillah tertanam tuh. Tertanam. Sholat, ibadah, semua tanamkan. Jadi jangan heran kalau Anda tidak pernah ajarkan terus tiba-tiba anak kita mau melakukan tanpa sebab. Ini gak bisa. Sekolahnya dianggap kampungan kalau sekolah di pesantren. Kalau sekolah agama itu wah kuno, nanti mau kerja apa. Subhanallah, nanti kalau mati ditimbang apa? Itu yang ditanya. Bukan mau kerja apa. Rezeki sudah ditentukan sama Allah. Apa memang orang kalau belajar agama gak rezeki, gak ada rezeki, gak makan? Ini salah ini. Pemahaman yang keliru sekali. Malah terbalik, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan orang makin patuh kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Surah Al-Talaq, surah nomor 65, ayat 2 dan ayat 3. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalahnya. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi jelas. Ya. Larikan ke agama, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya melihat masalah Bapak Ibu ini yang bertanya masalahnya tidak sholat, ini cobaan Anda pribadi karena Anda sendiri teledor, tidak mengajarkan dari kecil. Saya yakin kalau dari kecil diajarkan tidak mungkin.
tertanam dalam jiwa mereka. Dan sebagian ulama mengatakan dalam ilmu pendidikan anak, mestinya pada saat kita sampaikan sholat nak, karena ikutkan sebab dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian kalau punya kolam, sungai mengalir depan rumahnya dengan sangat deras, lalu dia mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran di badannya? Para sahabat Nabi mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat membersihkan dosa-dosa. Dosamu akan dimaafkan nak. Sampaikan fadilah-fadilahnya sambil dibersih. Insya Allah dikerjain sama dia. Insya Allah dikerjain. Kalau sudah terjadi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak istighfar, ya, kemudian pandu, selebihnya tawakal kepada Allah. Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya, baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal bapak ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah, supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi, sedekah tudfi'u ghadabur rahman, sedekah bisa meredam murkahnya zat yang maha penyayang. Dalam hadis lain dikatakan, manakah samalu min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur, baca fadilahnya. Fadilah sholat malam. Dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh kalau tertinggal 1/3 malam, Allah turun ke langit bumi. Kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh ini enggak boleh nih. Saya punya penghalang, enggak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja, teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua, jauhi semua, jauhi semua. Mau dikatakan anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya menentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan? Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan, hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang, saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada 2 jalan, tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majelis ilmu seperti ini, anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah. Merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis. Jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh.
mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya, nanti majelis taklim sana besok ya, tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terlalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam, sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak, enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Quran. Itu aja, Al-Quran tidak baik kalau bacaannya benar. Apalagi mau bicara masalah hafal, masih sibuk dengan yang lain. Tidak bisa ketemu antara Al-Quran dengan musik, mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik tidak bisa dengar Al-Quran, tidak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu dua minggu tinggalin tuh musik, saya gak mau dengar. Dengar Al-Quran terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk kaca mobil gak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, gak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengarin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah dua minggu bagaimana. Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini. Dulu saya meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Apakah harus dibayar dengan melakukan sholat-sholat sebanyak yang saya tinggalkan? Sekarang saya sudah tobat. Tidak ada gan, tidak ada qada sholat bagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Ini punya dalil hadis Bukhari. Bahwasanya seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa Ramadan? Kalau ada utang Ramadan harus bayar. Sementara kami atau kita tidak disuruh qada salat. Lalu Aisyah berkata kepada dia, "Ahari ahururiyun anti? Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, penuh dengan kelompok Khawarij. Khawarij ini memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Di antaranya mereka bilang, orang kalau tidak salat 50 tahun harus qada tuh salat semuanya." Maka Aisyah sudah dengar, ini di zaman sahabat sudah ada kelompok ini nih. Di Indonesia sekarang malah masih ada juga mewariskan masalah itu. Semoga Allah berikan hidayah. Maka kata perempuan tersebut, bukan, saya dari Madinah, saya bukan dari sana. Saya mau tahu hukumnya. Lalu kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengerjakan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Jadi enggak ada qada nih. Qada itu hanya ada kalau Anda lupa atau gitu kan, memang ketiduran. Subuh misalnya bangun jam 7, tetap sholat. Kan ada uzur syar'i. Tapi kalau orang sengaja tinggalkan, gak bisa. Duhur ini Anda dengar, misalnya tadi subuh Anda tidak sholat. Kemudian sekarang duhur dengar ceramah baru sadar, oh ternyata wajib ya harus saya kerjain. Apakah saya kerjain subuhnya? Udah gak bisa. Tinggal taubat kepada Allah. Ya kosong buku amalnya, konsekuensi. Siapa suruh Anda terlambat belajar, gitu kan? Harus cepat belajar. Gak usah tunda. Seperti itulah. Ibu saya tidak bisa mengaji, baca Al-Quran, dan sekarang dalam keadaan sakit. Pertanyaan saya, apakah itu adalah ujian bagi anaknya? Tentu saja bukan ujian bagi anaknya. Karena anak tidak bertanggung jawab mendidik orang tuanya. Yang wajib bertanggung jawab siapa? Orang tua ke anak. Ini bukan ujian buat anaknya. Artinya anaknya menjadikan sebagai lahan dakwah. Mendakwai orang tuanya, membantunya untuk belajar semampunya. Dia juga harus menyelamatkan dirinya sendiri. Jika saya sebagai anak berusaha untuk selalu khatam Al-Quran setiap bulan 2 kali untuknya atas ridha Allah, apakah bisa mengurangi dosa dan meringankan penyakit ibu saya? Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan. Orang tua kita hidup, kita baca Al-Quran, niatkan supaya orang tua kita jadi baik. Allahu a'lam, ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi yang benar adalah doakan, doa sudah pasti. Doakan, nasihatin, ini yang ada dalam syariat kita. Kalau ada orang yang berbuat dosa, biar balasannya akan lama atau langsung? Kalau orangnya bertaubat, apakah tetap akan dibalas oleh Allah? Ada yang langsung, ada yang enggak. Ada yang tertunda. Seperti ada orang mencuri, biasanya hukumannya langsung tuh. Ketangkap, digebukin orang, berdarah-darah. Ada juga orang, kalau dalam hadis dikatakan, dosa yang Allah datangkan seketika hukumannya adalah durhaka dengan orang tua. Kalau orang tuanya didurhakai, lalu orang tuanya bilang, kau semoga begini, didoakan, itu bisa kena langsung. Biasanya begitu. Ada orang begitu, ya, pukul orang lain, gak lama kemudian dia tabrakan mobilnya, berantem sama orang, digebukin juga sama orang lain. Ada seorang jenderal kemarin di waktu umroh, dia ceritakan sendiri.
Tiba-tiba waktu lagi tawaf, rupanya dia ini punya kedudukan di Indonesia dan sering nampar orang, sering mukul orang. Pas lagi tawaf, dia desak-desakan sama orang, tiba-tiba ada juga militer dari Turki, badannya lebih besar. Berdiri di dekat dia, waktu dia desak-desakan ditampar sama orang itu. Dipukul. Waktu dia ditampar, dia mau melawan, ini orangnya lebih besar. Lagi padat, gak bisa. Tiba-tiba Allah, dia merasa syukur dia bisa nangkap sinyal itu. Maka dia merasa tiba-tiba dia ingat, oh mungkin kena di Indonesia saya suka tampar orang nih. Ini ditampar juga di sini. Nah, hati-hati. Ya. Ada orang subhanallah kemarin umroh, ini diceritakan oleh salah satu paman saya, pengalaman dia. Sama-sama umroh. Waktu dia lihat Hajar Aswad, subhanallah, lisannya bilang, kok kayak maaf, jambannya, tempat buang air besar. Kok bentuknya seperti itu ya? Dia pulang dari umroh, subhanallah, dari semenjak dia pulang sampai sekarang, orangnya masih hidup, itu kalau dia tidak cium jamban, kalau pagi, dia tidak cium WC tempat dia buang air besar, itu pusing kepalanya. Hukuman Allah SWT. Datang langsung tuh. Jaga lisan. Perbaiki selalu perbuatan amal kita. Apakah maksiat merupakan fitnah atau musibah? Maksiat adalah cobaan, fitnah dari Allah SWT. Allah jelaskan ini ketaatan, ini kemaksiatan. Allah turunkan wahyu, ini pahalanya, ini dosanya. Siapa yang melakukannya akan dapat masing-masing. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau coba beriman silakan, siapa yang membuat maksiat silakan. Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari kemaksiatan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan tangan dari langit memaksa kita ibadah. Allah turunkan ilmu, kita diberikan akal fikiran hati nurani untuk belajar. Udah kita tinggal belajar, cari fadilahnya, kerjakan, ada ancaman kita tinggalkan. Memang sudah begitu perintahnya. Banyak orang mengkhayal nih, seakan-akan tunggu tangan turun dari langit. Kenapa kamu tidak taubat saudaraku? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan tunggu tangan dari langit memberhentikan dari dosa, enggak mungkin. Allah cuma datangkan sinyal-sinyalnya. Jawaban doa, hidayah, peringatan, ya, motivasi. Biasanya dalam bentuk sinyal tuh. Tiba-tiba misal gini, kalau Bapak Ibu lagi berdoa, dari mana saya tahu kalau doa saya mustajab, sudah diterima sama Allah? Misal kita minta disembuhin penyakit, khusyuk malam harinya sujud sama Allah minta diterima doanya. Dari mana saya tahu doa saya diterima? Besok pagi saya ketemu sama seseorang teman, kemudian tiba-tiba ngobrol-ngobrol sampai ketemu bicara masalah penyakit ini, lalu dia tunjuk di sana ada dokter yang bagus, coba kamu konsultasi. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan, itu jawaban doa Anda. Sinyal, biasa saja, bisa saja Anda berbuat dosa, peringatan dari Allah datang dari lisan orang lain. Hati-hatilah, berhentilah, diingatkan oleh orang lain, temannya lah, nanti kamu ketahuan, nanti kamu begini. Tetap tidak mau, ya sudah, hukuman Allah datang. Sama halnya dengan ibadah. Kenapa kamu belum begini, kenapa kamu belum begini, jangan emosi. Kalau itu baik, terima. Oh iya ya, mungkin ini harus peringatan dari Allah, saya harus ambil. Makanya orang nanti hari kiamat, teman-teman sekalian, masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Saya masuk neraka karena pantas saya masuk, saya yang berbuat zina itu. Allah gak pernah suruh kok. Allah juga tidak tahan, tapi Allah sebutkan ancaman. Maka dia akui kenapa dia masuk ke dalam neraka. Kemudian, apabila yang bermaksiat telah dihukum di dunia, misal, apakah itu menghapus dosanya seperti orang zina dirajam sampai mati atau orang membunuh dikisos dengan dipancung walaupun keluarga yang terbunuh masih belum ridho? Mohon jelaskan beserta dalilnya Ustaz. Tentu saja ya, kisos itu hukum Allah SWT, pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dipenggal, itu sudah hukuman di dunia. Artinya di akhirat tidak ada lagi hukumannya, tidak ada lagi hukumannya. Sama kasusnya kalau kita berbuat salah dengan orang, tugas kita meminta maaf dan mengembalikan haknya. Kalau kita sudah minta maaf, kembalikan haknya, dia masih jengkel, itu sudah tidak ada urusannya. Kita sudah sampaikan. Dia sekarang ya yang berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang salah minta maaf sudah ya, dimaafin. Dan kita kalau memaafkan kita dapat pahala. Sebagaimana juga dalam Islam kita dianjurkan memaafkan malah sebelum orang minta maaf. Ada orang fitnah kita nih, ada orang ghibah. Apa yang kita harus lakukan? Yang paling pertama maafin. Jangan inapin dalam hati. Mungkin Bapak Ibu bilang enak benar, dia udah fitnah saya, udah ghibah saya, kemudian saya langsung tiba-tiba maafkan. Enggak usah khawatir. Selama dia tidak minta maaf ke kita, maka hukuman akan datang kepada dia. Karena variabel untuk dia selamat dari hukuman adalah minta maaf dengan kita. Jadi kalau kita minta maafin tanpa dia minta maaf, tetap ada hukuman pada dia. Kitanya dapat pahala karena perintah agama begitu. Tujuannya supaya hati kita enggak rusak. Jadi seperti itu.
Apakah siksa tetap ditimpakan apabila orang sudah bertaubat dan telah diampuni dosanya oleh Allah SWT? Jika iya, apakah akan tetap dihisab pada saat yaumul hisab nanti? Tentu saja akan datang tetap. Ini disepakati oleh para ulama. Al-jaza min jinsil amal. Dalilnya hadis tadi sahih. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kita pernah fitnah, kita akan difitnah. Kita pernah ghibah, kita akan digibah. Itu sudah sunnatullah. Gitu kan? Kita pernah mencuri, kita akan diambil barangnya satu waktu. Walaupun sudah bertaubat. Karena bertaubat ini akan membersihkan hisab kita pada hari kiamat. Tapi konsekuensi dari, seperti tadi saya bilang, orang berbuat dosa itu seperti minum racun. Harus dihilangkan dengan ya, susu yang banyak. Atau seperti orang pegang kotoran. Kotoran ini pada saat diangkat tangannya, ada bekasnya? Ada bekas. Caranya dia harus bersihkan, nah, ini harus butuh pembersihan. Dicuci, bersih, pakai minyak wangi, baru kemudian hilang. Memang sudah seperti itu, ada bekasnya. Makanya jangan melakukan perbuatan dosa, karena dosa itu, saya sudah ulang-ulangi tadi, variabelnya sedikit, efek jerahnya besar. Namanya juga orang yang berbuat dosa itu buruk. Gak ada orang yang buat dosa itu disukain di masyarakat. Misal ada orang suka ngambil barangnya orang lain, suka fitnah, kasar, ganggu orang lain, zalim, pasti orang tidak suka. Gak ada orang yang berbuat baik, patuh sama Allah, santun, jujur, amanah, bantu orang susah, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, terlalu buruk, gak ada. Sunnatullah itu. Pasti orang yang taat sama Allah disukai di masyarakat, orang yang buruk, memaksiat akan buruk, dianggap, dibenci oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penghapusan dosa-dosa besar, baik dosa terhadap Allah ataupun kepada manusia? Taubat nasuha, taubat yang setulus-tulusnya. Kata Imam Adz-Dzahabi kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat nasuha diikuti dengan tiga syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi riba berhenti, lagi dusta berhenti, lagi zina berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Ini kata Imam Nawawi, kalau dia sudah lakukan, diterima taubatnya. Tentu diikuti dengan istighfar. Sebagian ulama menambah yang keempat dan saya setuju sekali. Ini pendapat yang luar biasa. Yang keempat adalah mengisi sisa umurnya dengan amal saleh. Karena banyak orang terjerumus ke dosa kembali. Karena misal gini, dia biasa jam 9 malam sampai jam 11 malam 2 jam di karaoke misalnya. Pada saat dia taubat, dia mau tinggalkan. Bagaimana caranya? 2 jam itu harus diisi dengan amal saleh itu. Karena kalau tidak, setan akan hiasi dan ingatkan dia kejadian dosa dulu. Makanya dia harus sibukkan, hadir pengajian kah, dengar ceramah kah, atau tidur cepat untuk bangun sholat malam, dibuat program sehingga bisa ya menggantikan jadwal perbuatan dosa dulu. Saya sering memakai kartu kredit baik untuk belanja, makan, dan dibayar dengan cicilan. Bagaimana dengan dosa yang diterima oleh saya, pembersihannya? Sekarang saya sudah berhenti memakainya. Kalau Anda terkena ribanya, bungahnya, kalau Anda tidak terkena bungahnya ini masih misal 0%, masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau Anda kena ribanya, maka hadis Nabi SAW berlaku. Kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Satu dirham riba dalam hadis lain lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa sekarang? Kenapa kalau Anda gak nyicil? Coba saya tanya, dalam riba apa masalahnya? Coba renungi baik-baik. Masalahnya, saya gak dapat produknya. Sabar, akhi. Sabar, ukhti. Mampu cuma beli makanan pakai daun pisang, makan dulu, yang penting tidak ada haram. Mampu pakai angkot, gak apa-apa, ada supirnya, enak kok itu. Pakai angkot dulu. Untuk apa paksain diri kapasitas, melampaui kapasitas? Jangan paksain, karena berbahaya kalau dipaksain ini. Tadi saya kasih contoh, kaki kita melangkah 1 meter, kita melangkah 2 meter harus loncat, bisa jatuh kepleset, bisa celananya robek, bisa luka, maksain diri begitu. Jangan paksain diri. Sudahlah, laluin dengan apa adanya. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, jadikan diri kalian di dunia seperti orang yang sedang, orang asing atau sedang lewat. Ada nikmatin, tidak ada sabar. Sudahlah, gitu kan. Dunia sebentar, orang mukmin targetnya akhirat. Seperti itu. Saya sarankan teman-teman sering baca, diulang-ulangi, baca tentang surga dan neraka. Ada banyak buku, seperti buku terbitan Pustaka Tazkiyah, Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Bercerita tentang surga dan neraka, ini harganya mungkin Rp20.000. Baca tuh, apa janji Allah di akhirat. Benda juga buku ada judulnya Tamasya ke Surga. Ini terbitan kalau tidak salah Darul Falah, harganya mungkin Rp60.000-Rp70.000. Baca tuh bagaimana janji-janji di surga. Nanti kita lihat dunia ini jadi kecil, jadi kayak gak ada apa-apanya kalau sudah baca yang begitu-begitu. Dan itu sebuah janji ya, janji Rabbul Alamin, alam Tuhan alam semesta, ini bukan janji saya.
harus diyakini kebenarannya. Apakah orang yang berzina lalu taubat nanti dimasukkan neraka dulu atau tidak? Tentu saja tidak. Tidak ada lagi hisab hari kiamat. Kalau dia sudah taubat di dunia, kembali kepada hadis Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan dosa-dosa yang sebelumnya. Tidak ada hukuman lagi hari kiamat. Tapi konsekuensi dari perbuatan dia dalam pembersihan ada di dunia. Pembersihannya ada, prosesnya. Apakah seseorang yang jarang sholat, apabila dapat masalah, apa itu bisa disebut musibah atau azab? Tentu saja. Tentu saja. Pasti dari dosanya dia. Bagaimana dengan orang tua yang anak-anaknya tidak mengerjakan amalan atau ibadah kepada Allah SWT karena ketidaktahuan mereka yang tidak pernah belajar agama sebelum? Apakah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya merupakan azab di dunia? Bagaimana yang harus dilakukan orang tua selain bertaubat? Mungkin itu sudah saya baca tadi ini ya. Ini ya tentu orang tuanya harus bertaubat karena memang dia penyebabnya, ya, dia penyebabnya, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sambil dia mendakwahi anaknya semampunya. Dia dakwahi anaknya semampunya. Maaf, ini mungkin yang terakhir teman-teman sekalian karena saya ada pengajian lagi 1:30. Menurut ahli sunnah, pemahaman liberal menyimpang, artinya berdosa. Tapi orang-orang liberal, tokoh-tokohnya masih saja bernikmat-nikmat dengan tidak tampak musibah yang menimpanya. Mustahil. Mustahil, akhi. Anda mau bilang mereka lagi ada nikmat dan tidak ada musibah, lihat aja nih. Tunggu. Kata Allah SWT, wal akhibatu littaqwa. Pasti proses kebaikan bagi orang yang bertakwa. Dan mereka dalam rumah tangganya kacau, ribut suami istri. Banyak. Orang yang tetap dalam riba, ternyata anaknya cuci darah, ya. Musibah, ribut dalam rumah tangganya, ribut dengan mertuanya, rumah yang dibeli terbakar, musibah. Jangan Anda bilang begitu, ini tidak benar. Tidak ada orang, kata Nabi SAW, kalau kalian lihat orang dalam kemaksiatan dan nikmat Allah melimpah padanya justru tadarruj, itu tahapan azab, justru tahapan azab yang datang padanya. Jadi azab itu misal kalau orang melanggar satu kata ditampar 1 kali. Tapi kalau orang ucapin 5 kata, maka tamparan 5 kali, lebih keras. Orang dusta 10 kali, 10 kali tamparan misalnya. Maka ada orang-orang, kata para ulama, yang karena dia Allah sudah tahu tidak akan berubah, Allah biarkan dia melakukan dosanya sampai beratus puluh-puluh kali agar hukumannya lebih berat nanti. Dasarnya memang dia tidak mau bertobat. Sudah seperti itu, subhanallah. Tidak ada orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat lalu tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah janji dan ini hukum wahyu yang tidak mungkin terlanggarkan. Dan tidak ada orang yang bertakwa kecuali Allah SWT akan cobaan yang datang padanya akan diberikan ya peninggian derajat, pengampunan dosa dan juga akhirnya akan datang sesuatu yang baik. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya berharap tidak ada ketersinggungan karena tidak ada maksud untuk itu, tidak ada niat kecuali untuk menyampaikan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan agar menjadi panduan hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.